Allah is calling you. Perlu difahami kunci komunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bapak-bapak perhatikan bahwa ibu-ibu itu oleh Allah diberi amanah besar untuk mengajarkan kosakata kepada anak. Karena itu pangkal kecerdasan anak. Termasuk ibu-ibu itu karena cerdas komunikasi linguistiknya, mereka suka kalimat tidak langsung. Contoh, Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa, Pak? Tolong jemput anak-anak. Tapi mohon maaf, Bu, harap jangan kecewa, bapak-bapak, kecerdasan linguistiknya kadang tidak bisa menangkap maksud aslinya. Sehingga jangan marah, jangan enak dan maju mundur kena tadi ketika jawabannya berbunyi, "Enggak apa-apa, Bu, nanti paling pulang sendiri." Allah is calling you to say